Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Ya benar sekali, yaitu Verrel Bramastra. Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Minggu 4 Juni di tahun 2023. Dan menariknya pada hari itu, nama dari Verrel Bramastra selain meninjau renovasi rumah baru dari Verrel Bramastra atau rumah yang ditempati oleh Verrel, Verrel juga menjadi bintang tamu di dalam salah satu acara yang ada di kota Jakarta. Dan menariknya di malam hari, meskipun kegiatan dari Verrel cukup sibuk dari pagi hingga malam hari, tetapi di malam hari menariknya nama dari Verrel Bramastra menyempatkan waktu untuk bertemu dengan adik kecilnya ataupun sahabat dari Verrel Bramastra yang mempunyai nama Liotra Ginting, di mana di malam hari Verrel Bramastra menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Liotra di acara Java Jazz Festival. Bahkan menurut Liotra mengatakan, "Makasih sudah mau datang kakak aku." Dan Verrel memberikan respon, "Selalu seakan-akan Verrel akan mendukung apapun yang dilakukan oleh Liotra Ginting, teman-teman." Jadi dengan kata lain, meskipun pada saat ini Verrel Bramastra disibukkan oleh berbagai macam kegiatan politik dan non-politik, nama dari Verrel Bramastra masih bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan seseorang. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, tidak bisa dipungkiri nama dari Natasha Wilona di dalam program dari I Will Network mempunyai dua program baru, yaitu I Will Challenge You dan I Will Get In Shape. Di mana I Will Get In Shape ini merupakan salah satu konten untuk membahas tentang kebugaran nih teman-teman. Jadi konten ini ataupun bagian ini menjadi bagian yang sangat cocok jikalau nama dari Verrel Bramastra diundang menjadi bintang tamu di dalam I Will Get In Shape ya teman-teman. Tapi entah kenapa sampai saat ini nama dari Verrel Bramastra belum menjadi bintang tamu lagi di dalam acara dari Natasha Wilona. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah Wilona sudah mengundang Verrel, cuman Verrel terlalu sibuk, atau Wilona masih belum mengundang nama dari Verrel Bramastra? Tolong tulis di kolom komentar teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, meskipun pertemuan dari Wilver sempat terjadi dikarenakan bos Bio Aqua, tetapi sebagai fans dari Wilver banyak sekali orang yang berharap agar nama dari Wilona bersama Verrel Bramastra bisa bertemu lagi, bahkan bisa berlibur bersama lagi ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Akankah Wilona bersama Verrel Bramastra akan berjumpa lagi di bulan Juni di tahun 2023? Tolong tulis di kolom komentar teman-teman, karena nama dari Verrel Bramastra bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Liotra Ginting. Jadi seharusnya nama dari Verrel Bramastra juga bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Natasha Wilona. Aku melihat menjadi bekal di kehidupan aku sekarang gitu, karena soft skill yang mama ajari dari dulu ternyata berguna banyak di dunia entertainment. Oh wow, aku bisa lihat loh sekarang tapi aku ngobrol benar-benar Verrel tuh. Thank you. Halo, udah datang sama-sama. Thank you so much. Semoga semakin muda, semakin terus berkarya. Amin. Sukses terus buat I Will Network.